Oke, jadi ini saya mengajar dari ini ya, dari Australia. Jadi di sini udah jam hampir jam 8 malam. Oke. Sebentar. Untuk rekaman, nanti teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya di Jago Pajak namanya. Jadi teman-teman kalau nanti mau akses rekamannya bisa ke channel YouTube saya. Kalau misalnya teman-teman mau nonton video tentang pajak juga bisa merujuk ke channel saya juga. Atau kalau teman-teman ingin belajar matematika bisa apa namanya masuk ke channel saya. Di situ ada matematika, ada yang pakai bahasa Inggris juga, ada yang pakai bahasa Indonesia. Bisa pilih. Oke, kita mulai. Nah, jadi Bu Asin meminta saya untuk mengajarkan di pertemuan pertama ini tentang dasar-dasar dari consumer problem, which is sebenarnya teman-teman harusnya sudah mempelajarinya di semester-semester sebelumnya, baik di pengantar ekonomi maupun di mikroekonomi satu. Nah, cuman katanya Bu Asin sebaiknya diulang lagi ya, karena ada mungkin yang lupa gitu kan, mungkin karena udah lama online. Sebenarnya saya juga online ya, kuliah di ya ada terbatasan-terbatasan dari online sehingga mungkin teman-teman kurang memahami materi. Oke, jadi sebenarnya masalah dari konsumen itu apa sih gitu ya? Jadi masalahnya konsumen itu adalah dia itu ingin memaksimalkan utilitas. Ya. Memaksimalkan kepuasan dari konsumen tersebut. Pertanyaannya, apakah bisa kita gimana caranya biar utilitasnya maksimal? Ya udah konsumsi sebanyak-banyaknya. Konsumsi sebanyak-banyaknya. Tapi pertanyaannya, apakah bisa kita konsumsi sebanyak-banyaknya? Ya, contoh misalnya kita punya dua, ada makanan, ada pakaian. Katanya mungkin ada yang bilang ya udah kita konsumsi aja makanan sama pakaian yang banyak gitu ya, beli aja makanan sama pakaian yang mahal-mahal sehingga kita bisa memaksimalkan kepuasan kita. Namun apakah bisa Dimas, coba bisa nggak Dimas? Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya, jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena ada constraint di sini. Ada constraint. Nah, di konsumen, apa itu constraint-nya? Kita kenal dengan namanya budget constraint. Ya. Jadi kita nggak bisa memaksimalkan utilitas dengan cara mengkonsumsi sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita ada constraint berupa budget. Ya, yang mana itu nanti merupakan fungsi dari income kita. Kan gitu.
dari harga-harga dari barang tersebut. Ya. Jadi consumer problem ya, itu adalah kita harus mencari set barang atau jasa yang mampu memaksimalkan utilitas ya, subject to di mana ada constraint-nya. Apa constraint-nya? Berupa constraint, namanya apa? Budget constraint, yang mana ini merupakan fungsi dari harga ditambah dengan harga barang A tambah dengan harga barang B sama dengan income. Ya. Jadi bisa dirumuskan bahwa consumer problem di dalam bahasa matematika itu ditulis dengan maximize utility subject to PXX plus PYY sama dengan I. Nah, ini adalah yang akan kita bahas selama setengah semester di mikroekonomi 2. Ya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, utility itu direpresentasikan dengan yang namanya indifference curve. Indifference curve. Bentuknya gimana sih? Gini. Udah jelas. Ya, meskipun nanti teman-teman akan belajar di mikroekonomi 2 ini bentuk-bentuk lain dari indifference curve dan sifat-sifat yang aksiom-aksiom apa yang mendasari terbentuknya indifference curve. Which is itu sebenarnya harusnya di pertemuan pertama, tapi kata gue asin, pertemuan pertama bahas dulu, review dulu materi. Ya, tapi kita nggak ada masalah. Jadi kita review dulu materinya. Dulu kita tahu nih indifference curve bentuknya kayak gini kan. Di sini food, di sini clothes misalnya. Ini indifference curve. Apa sih indifference curve? Indifference curve adalah kurva yang menggambarkan ya kuantiti barang, ini titik-titik ini, set-set barang yang memberikan kepuasan yang sama. Jadi di setiap titik-titik barang ini, ya berapa pakaian, berapa makanan ini, itu memberikan kepuasan yang sama. Ya. Gitu. Nah, ada sifat-sifat dari apa namanya? Indifference curve yang udah pernah kita bahas, yang udah pernah dibahas harusnya di mata ekonomi atau di mikroekonomi 1. Misalnya apa? Transitivity. Ya, apa sih transitivity? Transitivity itu bilang kalau misalnya A itu lebih disukai dibandingkan dengan B dan B lebih disukai dibandingkan dengan C, maka A itu harus lebih disukai dibandingkan dengan C. Dan ini kata transitivity. Kemudian ada completeness, ya, bahwa setiap konsumen itu bisa milih barang yang dia sukai. Kemudian ada convexity. Convexity itu origin. Jadi ini titik origin. Dia harus bentuknya convex seperti ini. Kemudian juga ada monotonicity. Monotonicity ini adalah the more the better. Jadi kamu akan lebih puas jika bisa mengkonsumsi banyak-banyak. Jadi semakin ke atas, which is ini semakin banyak konsumsinya, maka ini semakin puas. Jadi kalau misalnya dari IC1, IC2, IC3, maka IC2 itu harus lebih disukai dibandingkan dengan IC1. IC3 harus lebih disukai dibandingkan dengan IC2, dan seterusnya. Sampai sini, utility, indifference curve. Sudah jelas? Ada yang mau tanyakan? Joel, coba Joel. Joel? Ya, Kak. Udah ini, paham ya? Sejauh ini masih paham, Kak. Oke. Ini udah pernah dipelajari ya di pengantar ekonomi atau di mikroekonomi? Satu. Udah pernah dipelajari di mikroekonomi satu, Pak. Oke, mikroekonomi satu ya. Oke, kemudian ini utility ya. Kemudian kita masuk ke constraint-nya. Constraint-nya itu apa tadi? Namanya adalah budget constraint.
ya. Oh iya, sorry, tadi yang kelupaan. Di indifference curve itu ada yang namanya slope, kemiringan dari indifference curve yang kita sebut dengan MRS. Ya, MRS. Biasanya kita tulis dengan MRS XY. Atau kalau di dalam ini kita tulis, kita sebut dengan MRS clothes foot. X-nya kan adalah clothes dan Y-nya adalah foot. Ya. Jadi slope-nya adalah MRS XY. Oke. Kemudian, ah ini ya tadi ya, slope-nya adalah MRS. Nah, kemudian kita masuk ke budget constraint. Nah, budget constraint ini apa sih? Budget constraint itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi barang dan jasa yang bisa kita beli, bisa konsumen beli, dengan mempertimbangkan harga-harga yang ada dan income yang dimiliki. Ya, jadi, dia di situ faktornya ada price dan ada income. Ada sih. Nasi adik. Nah. Itu ya, jelas ya. Nah, bentuknya gimana sih? Bentuknya kayak gini nih. Nah, nih. Tadi di sini apa sih? Di sini food. Di sini clothes. Ya, bentuknya gini. Slope-nya dia adalah PX per PY. Ya, berarti sini P clothes, harganya clothes dibagi dengan harganya food. Ya, ini. Kemudian maksimisasi utilitas itu terjadi ketika indifference curve itu bersinggungan dengan budget constraint. Berarti di titik ini. Ini adalah titik kepuasan maksimal, maksimisasi utility. Di mana di titik ini itu terjadi apa? Di sini berarti slope dari indifference curve, which is adalah MRS, itu sama dengan price ratio. Jelas ya? Atau bisa kita representasikan dengan MUX per MUY sama dengan X per PY. Gini. Pertanyaan saya, mungkin nggak kalau konsumen itu memilih titik ini? Coba siapa? Hazel, Desma Hazel. Mungkin nggak di titik ini? Mana orangnya? Kemana? Samuel. Kenapa, Kak? Mungkin nggak di titik ini konsumen yang milih? Nih, yang saya titikin. Aduh, maaf. Ya, apa lagi di jalan ya? Oh, enggak. Apa lagi di... Apa? Lagi di kampus. Perlu lagi wifi-nya kampus. Oh ya, mungkin nggak? Titik A ini, Mas. Yang di titik A, mungkin bisa yang dipilih sama konsumen. Bisa dipilih, tapi kan nggak efisien. Iya, tapi mungkin nggak kira-kira. Mau nggak dia milih itu? Ya bisa. Semua bisa area di dong. Area budget curve bisa dipilih. Maaf. Area di bawah budget line bisa dipilih. Bisa dipilih, tapi mau nggak dia milih itu harusnya? Secara dia nggak mau, dia mending milih di mana IC bersinggungan dengan budget line. Iya, karena di sini dia indifference curve-nya lebih rendah, iya kan? Artinya utilitasnya lebih rendah, benar ya?
Karena tadi kita punya monotonicity, the more the better. Ya, jadi semakin tinggi itu semakin disukai, berarti harusnya dia nggak mau di titik A. Begitupun di titik B misalnya di sini, nggak akan mau. Atau di titik apa? C, mungkin Dimas, mungkin ya Dimas? Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin, kenapa? Karena di luar budget. Karena uangnya nggak cukup, benar ya? Karena uangnya nggak cukup. Jelas ya, jadi ini dasar apa yang harus teman-teman pahami, yang mana nanti sangat berguna untuk sebagai dasar teman-teman akan belajar mikro 2 yang lebih apa ya, lebih advance, karena bukunya aja judulnya Advanced Microeconomics Jehler ya. Itu jadi ini dasar-dasar yang harus teman-teman pahami. Nah, kemudian budget lain itu bisa berotasi, bisa juga bergeser, bisa rotating atau shifting. Ya, budget lain itu bisa shifting, ya bergeser itu dengan apa? Dengan perubahan dari income, pendapatan, dan dia akan rotating dengan perubahan dari apa? Perubahan dari harga. Gitu ya. Ya, di sini ada put, ada clothes gitu ya. Sekarang misalnya kita contoh perubahan dari income. Ketika ada perubahan income, ya, maka misalnya terjadi di sini ya, maka dia akan apa? Akan naik, set, gitu kan? Income-nya nambah nih misalnya, sehingga nggak mungkin dia mau konsumsi di sini, tapi konsumsinya akan naik. Ya, asumsinya barangnya barang normal ya, karena ada model yang lain disebut dengan barang inferior, itulah nanti kita bahas. Itu akan beda bentuk, sehingga nanti di sini akan membentuk yang namanya, kalau dia naik lagi misalnya, nah dia akan naik lagi tuh inversion curve-nya juga ngikutin. Nah ini namanya kurva apa? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu nggak? PCC ya? Ini kurva bukan? PCC. ICC ya, income consumption curve. Kemudian bagaimana kalau perubahan harga? Perubahan harga. Kalau perubahan harga, nih kita lihat ya, di sini ada food, ada clothes. Tadinya gini nih untuk yang misalnya. Nah, perubahan harga misalnya apa? Harga clothes berkurang. Turun, harganya clothes turun. Apa yang terjadi? Ketika harga clothes turun, kurva budget lainnya itu akan geser ke kanan atau ke kiri di sisi clothes. Harga clothes turun. Ayo, ada yang mau jawab enggak? Berotasi ke kanan, Kak. Ya, akan berotasi ke kanan. Ke sini kan? Iya kan? Sehingga apa? Sehingga si apa namanya? Ini apa namanya? Indifference curve-nya itu juga akan bergeser ke kanan lagi. Ya. Jadi akan konsumsi di sini. Ya. Gitu. Yang mana ini nanti juga akan bisa kita bikin kurva. Namanya kurva PCC. Price consumption curve. Yang mana kurva PCC ini bisa membentuk apa lagi, tahu nggak? Kalau dari sini kita bisa membentuk apa lagi? Bisa membentuk kurva permintaan individual, ya. Kenapa kurva permintaan individual? Karena kurva permintaan itu kan kurva yang menggambarkan hubungan antara harga di sisi
sama di sisi harga itu masih sisi Y, di Y-axis-nya itu merupakan harga, dan X-axis-nya itu merupakan quantity. Jadi sini adalah quantity dari quotes. Ya. Misalnya harganya di sini tadi, misalnya harganya P-nya sama dengan 10 ribu. Di sini P-nya adalah 20 ribu. Nah, ketika P-nya 10 ribu, misalnya itu dia dikonsumsi misalnya 4. Kebalik ya, 20 ribu di sini. Ketika harganya 20 ribu, dia dikonsumsi 4. Tapi ketika harganya 10 ribu, dia dikonsumsinya 8. Misalnya. Gitu ya. Maka di sini 10 ribu. Di sini 20 ribu. 10 ribu dia dikonsumsinya 8. 20 ribu dikonsumsinya 4. Nah, berarti dia bisa bikin kurva permintaan. Namanya demand curve. Ini kurva permintaan individu. Jelas sampai sini ya, teman-teman. Saya rasa cukup jelas dan cukup mudah sebenarnya. Consumer problem ini cukup mudah. Saya basicnya bukan ekonomi sebenarnya. Bukan ekonom, tapi akuntan. Dan memahami ini udah, sehingga kalau teman-teman basicnya ekonomi harusnya tentu bisa sangat mudah memahami ini. Oke. Okay. Sampai sini ada yang mau tanyakan atau tidak? Kalau nggak ada, kita masuk sedikit aja ke producer problem. Tapi sebenarnya producer problem ini akan kita bahas setelah UTS ya. Cuman Tuan Bu Asin bilang coba dibahas sedikit tentang producer problem. Nah, kalau producer problem itu ada dua pendekatan sebenarnya yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah maksimisasi profit. Ya, bagaimana bisa menghasilkan profit yang maksimal, atau bisa minimisasi cost subject to production. Jumlah barang yang diproduksi itu sebenarnya. Ya, jadi bisa minimisasi cost subject to production, bisa maksimisasi profit, yang mana aja boleh. Ya, nanti tapi dua ini akan beda hasilnya, nanti akan ada yang sama tapi ada sisi-sisi perbedaannya. Yang mana itu nanti akan kita bahas di setelah UTS, materi setelah UTS di producer problem. Gitu. Nah, di dalam producer problem ini juga ada yang mirip-mirip sama consumer problem. Yang kalau tadi kita punya indifference curve dan budget line, sekarang kita di sini punya yang namanya iso cost dan iso kuan. Ya, iso cost dan iso kuan. Nah, cuman yang digambar yang mana dulu? Kalau tadi kan gini, ada budget line gitu ya. Kita pilih yang mana yang indifference curve yang memenuhi yang maksimal sampai ketemu budget line. Tapi di producer problem itu dia pendekatannya beda. Jadi misalnya kita di sini punya capital sama labor, gitu ya. Capital sama labor. Kita tentukan dulu berapa produksinya misalnya. Misalnya produksi adalah di sini. Ya, ini namanya iso kuan. Ya. Nah, kemudian di sini ada kurva iso cost, ya, iso cost. Nah, iso cost yang mana? Nah, cari yang minimal. Ya. Nah, gitu ya. Oh, berarti ini nih yang dipilih. Ya, sama. Ketika dia akan maksimum ketika iso cost bersinggung dengan iso kuan. Gitu. Ya. Gitu sih. Gampang ya? Ada yang mau tanya sama sini? Jelas ya semuanya? Jadi beda ya. Kalau yang tadi itu maksimisasi utility subject to budget constraint, berarti yang ada duluan apa sih? Oh, berarti budget constraint-nya ada nih. Oh, kita punya budget sekian. Cari yang mana sih kombinasi clothes sama food yang bisa memaksimalkan utilitas. Tapi di producer problem, yang ada duluan adalah iso kuannya. Oh, kita punya target produksi sekian. Oh, berarti cost yang paling rendah itu kombinasi capital sama labor berapa ya? Nah, ini.
Jelas ya? Ini adalah produsen buku. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup jelas ya semua ya? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Jelas, Kak. Jelas ya? Semua jelas. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Soal. Nah, Bu Asin juga minta saya untuk mereview materi matematika ekonominya. Ya, mereview materi matematika ekonominya. Terutama di konsep Lagrang. Ya, konsep Lagrang. Teman-teman di sini, Lagrang udah tahu kan? Udah pernah belajar kan? Joel, pernah Joel? Pernah, Pak. Kapan tuh? Waktu di matematika bisnis, kalau nggak salah, Pak. Matematika bisnis semester 1 ya? Lagrang semester 2, Pak. Semester 2, oke. Berarti kan harusnya udah bisa ya? Udah ini belum, tapi jelas belum? Joel, masih ingat ya? Konsep Lagrang. Jujur sedikit, udah abu-abu, Pak. Oke. Jadi gini, ketika kalian itu dihadapkan, kan maksimisasi ya, maksimisasi itu ada yang maksimisasi tanpa constraint. Ya, kayak contohnya ini nggak ada constraint-nya nih, maksimisasi profit ini nggak ada constraint-nya dia. Jadi ya udah, kita punya kita labor, maksimisasi profit. Berapa? Hitung profitnya, dimaksimisasi itu gampang caranya. Caranya adalah tinggal cari turunan pertama dari fungsi profit with respect to atau apa? Turunan pertama profit apa bahasa Indonesianya? With respect to itu bahasa Indonesianya gini nih, misalnya kita punya fungsi profit. Profit adalah apa misalnya 2x y tambah ya nih, 2kl tambah k kuadrat tambah 2L tambah L kuadrat misalnya. Nah, kita tinggal cari do turunan pertama dari profit with respect to capital sama dengan 0 dan turunan pertama dari profit with respect to labor sama dengan 0. Ini kalau without constraint, tanpa constraint. Ya. Tapi kalau ada constraint, nggak bisa kayak gini, teman-teman. Kalau ada constraint, nggak bisa kayak gini. Kenapa nggak bisa? Ya, karena ya tadi ada constraint-nya. Ya, nggak bisa pakai. Jadi harus pakai teknik Lagrange. Ya. Nah, teknik Lagrange ini gampang sebenarnya. Gampang. Ya. Saya kasih contoh. Kita masuk ke soal aja deh. Kan saya udah kasih contoh soal tuh. Ada dua. Ya. Yang pertama, nih. Mana sih soalnya? Mikro. Tuh ya, ada dua ya. Ada dua soal ya. Misalnya z sama dengan xy subject to x plus 2y sama dengan 2. Ya. Kemudian kita set up dulu Lagrange-nya. Masih kita coba. Igvar coba Lagrange-nya. Masih ingat enggak gimana nih set up Lagrange-nya? Maaf. Pak, saya baru ini, baru join. Oh, soalnya baru join. Barusan pulang, iya. Oke. It's okay. Siapa nih? Damar. BCG Damar. Atau yang mau deh, siapa nih? Dimas. Oke, lagi di kantor. Ini. Mahasiswa kelas ekstensi. Damar, lagi di kantor mana? Dimas. Lagi-lagi gimana? Setup-nya coba. X-nya min
apa namanya lambda ya, dalam kurung x plus 2y min 2. Oke. Ya. Bisa seperti ini, kalau saya lebih suka gini. Oh, ya ini oke. Ini benar, kalau saya lebih suka pakai yang satu lagi, xy tambah lambda 2 min x min 2y. Gini ya, sama aja tapi. Jadi kalau saya lebih suka pakai plus lambda, nah yang sebelah kiri pindah semua ke sebelah kanan. Itu kalau saya. Tapi kalau teman-teman lebih suka yang xy minus lambda, x plus 2y min 2, itu juga ada masalah. Akan menghasilkan yang sama. Nah kemudian, langkah berikutnya apa, Dimas? Setelah dapat ini, langkah berikutnya apa? Cari masing-masing x nggak sih? Ya, nanti kan do lambda per do x sama dengan 0. Iya kan ya? Do lagrang per do y sama dengan 0. Dan do lagrang per do lambda sama dengan 0. Gitu ya? Coba, do lagrang per do lambda do x. Do lagrang per do x. Ada yang mau nggak? Siapa nih? Asido ya, asido number band. Oke, di bahasa gini, Mas, coba. Do lagrang per do x, gimana? Masih ingat nggak? Y min lambda ya, Pak? Y min lambda ya. Ini ya, di apa turunan parsial ya. Parsial derivatif ya. Jadi, yeah. Y min lambda sama dengan 0, kemudian do lagrang per do y? X min 2 lambda. 2 lambda sama dengan 0. Terus ini adalah 2 min x min 2y sama dengan 0. Gitu kan ya? Gampang ya? Kemudian terus tinggal ini kan sama dengan y sama dengan lambda. Ini adalah x sama dengan 2 lambda. Gitu ya? Nah, ini bisa kita ini nih. Berarti kan lambda sama dengan x per 2 kan? Iya nggak sih? Lambda sama dengan x per 2. Nah, berarti kita udah punya lambda-lambda. Tinggal kita sama ini. Lambda sama dengan lambda. Berarti y sama dengan x per 2. Jadi x sama dengan 2y. Gampang kan? Nah, x sama dengan 2y, kita udah dapat, kita substitusi ke sini. 2 min x min 2y sama dengan 0. 2 min 2y min 2y sama dengan 0. 2 min 4y sama dengan 0. 4y sama dengan 2. Y sama dengan setengah. Gitu ya? Kemudian, setelah dapat y sama dengan setengah, masukin lagi ke 2 min x min 2y sama dengan 0. 2 min x min 2 kali setengah sama dengan 0. Berarti 2 min x min 1 sama dengan 0. 1 min x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1. Nah, berarti berapa? X-nya 1, y-nya setengah. Gampang kan? Gampang kan? Jadi lagrang gampang. Ketika kalian bisa lagrang dengan baik, ya seperti ini, maka pelajaran mikro 2 aman. Karena memang isinya tuh cuma lagrang doang. Ntar di ujian juga cuma ini kerjaan-kerjaan kayak gini doang. Saya nggak pernah ke mikro 2 ya. Kalau saya dulu, karena kan mikro 2 itu sama dengan mikro 1 di PPE, di Ilmu Ekonomi. Dan alhamdulillah waktu itu bisa mengerjakan dengan baik. Gitu. Kemudian soal yang kedua. Soal 2 problem 1 yang B. Z sama dengan x kali y plus 4. Berarti ini z sama dengan xy plus 4x. Ya, subject to x plus y sama dengan 8. Gampang nih. Yuk, setup dulu lagrangnya. Ada yang mau? Siapa yang mau? Saya coba, Kak. Oke, Samuel, silakan. Ya, lagrangnya sama dengan xy plus 4x dikurangi lambda, buka kurung, x plus y min 8. Oke. Okay. Atau kalau saya lebih suka yang satu lagi ya, xy plus 4x plus lambda 8 min x min y.
sama aja. Gak ada masalah. Nah, sekarang berarti kita do lambda per do x. Coba, Samuel. Do lambda per do x. Do lambda, do Lagrang. Do Lagrang per y plus 4. Y plus dikurangi 4. Lambda ya. Dikurangi lambda. Lambda. Sama dengan 0 ya. Kemudian do Lagrang per do y. X kurangi lambda. X kurangi lambda sama dengan 0. Dan do lambda per do, do Lagrang per do lambda? Ya, tinggal kopas yang tadi. Ya, 8 minus ini, sudah 0. Gitu ya. Oke, berarti ini lambda sama dengan y plus 4. Ini sama dengan lambda sama dengan x. Berarti x sama dengan y plus 4. Jadi kita bisa substitusi nih. Substitusi ini ke sini. Berarti 8 min y plus 4 min y sama dengan 0. 8 min y min 4 min y sama dengan 0. 4 min 2y sama dengan 0. 2y sama dengan 4. Y sama dengan 2. Terus ini kita substitusi ke 8 min x min y sama dengan 0. 8 min x min 2 sama dengan 0. 6 min x sama dengan 2. X sama dengan, sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. Kok 4 sih? 6. X sama dengan 6. Jelas ya? Ada yang mulai? Jadi kita dapat x sama dengan 6, y sama dengan 2. Gampang kan? Gampang ya? Kayaknya teman-teman udah pada bisa. Kenapa saya disuruh ulang? Oke. Okay. Ada yang mulai? Nggak ada ya? Oke, okay, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Problem 2. Nah, di problem 2 itu kan nah, ini udah mulai nih, ismi gampang juga sih. Nih, given U, utility function-nya adalah X tambah 2 kali Y tambah 1. Dan ada PX-nya 4, PY-nya 6. Budget-nya, income-nya ini ya, 130. Nah, gimana nih caranya? Pertama tentu bikin dulu ya ini nih fungsi dari budget constraint-nya. Ada yang bisa nggak bikin fungsi dari budget constraint? Gampang nih kan? Ada yang mau nyoba? Halo? Gak ada yang mau nyoba? Tapi ngerti kan caranya kan? Samuel, kamu bisa nggak sih Samuel? Ini bikin persamaan. Kenapa, maaf? Ini bikin persamaan budgetnya tahu nggak? Dari ini kan utility. Mungkin 130 per 4 itu biar tahu kuantitas maksimalnya x gitu. Oh enggak. Ini belum sampai situ, Ini kita bikin dulu persamaan dari budget constraint-nya. Ini kan kamu udah punya persamaan utility. Iya kan? Oh iya. Sekarang kamu punya harga dari X itu 4, harga dari Y 6, kamu punya duit 130. Ini kan matematika dasar. Iya, iya. Berarti persamaan budget itu gimana? 4X plus 6Y sama dengan 130. Nah, pintar. Gini ya, 4X sama 6Y sama dengan 130. Gitu kan? Berarti kita tahu sekarang setup problemnya udah tahu kan? Maksimisasi utility berarti maksimisasi x plus 2 y plus 1 ya, subject to 4x plus 6y sama dengan 130 kan gitu. Ya kan ya? Berarti kita udah bisa bikin Lagrang-nya. Ini berarti ini sama dengan x y tambah 2y tambah x tambah 2 gitu ya.
X-Y tambah 2Y tambah X tambah 2. Oke. Nah, berarti kita bisa misalkan Lagrange. Lagrange berarti gimana? X-Y tambah 2Y plus X plus 2 plus lambda, itu bisa minus. Minus lambda bisa juga. Atau plus lambda kali 130 min PX min 6Y. Gitu kan? Kemudian kita ngapain? Kita cari tadi, sama kita dicari. Do lambda per do x adalah do lambda per do x adalah y plus 1 ya, min 4 lambda sama dengan 0. Berarti ini y plus 1 sama dengan 4 lambda. Lambda sama dengan y per, plus 1 per 4. Kemudian ada do lambda per do y x plus 2 minus 6 lambda sama dengan 0. Berapa nih? X plus 2 sama dengan 6 lambda. Jadi lambda sama dengan x plus 2 per 6. Ya, kemudian ada do Lagrange per do lambda adalah 130 min 4x min 6y. Nah, sekarang ini kan gampang nih. Ini bisa kita samakan. Y plus 1 per 4 sama dengan X plus 2 per 6. Ini naik ke sini berarti 6 kali Y plus 1 sama dengan 4 dikali X plus 2. 6Y plus 6 sama dengan 4X plus 8. Gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa 6Y sama dengan 4X plus 2. Gitu ya. Y sama dengan 4X plus 2 dibagi 6. Ini udah dapat nih. Ini kita substitusikan ke sini. Ya. 130, ini sudah 0. 130 min 4X min 6 dikali 4X plus 2 per 6 sama dengan 0. Bisa di cancel out. Canceling out. Kemudian 130 min 4X min 4x plus 2 sama dengan 0. Ini 130 min 4x min 4x min 2 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ada 128 min 8x sama dengan 0. 8x sama dengan 128. Berarti x sama dengan 16. Ya. Kemudian kita masukin ke persamaan ini lagi. 130 min 4 kali 16 min 6Y sama dengan 0. 130 min 64 min 6Y sama dengan 0. 6Y sama dengan 66. Y sama dengan 11. Oh, berarti kita dapat maksimisasi utilitas. Utilitas akan maksimal ketika si orang ini konsumsi X-nya 16 dan Y-nya 11. Jelas sampai sini, teman-teman? Gampang ya? Ada yang mau nanya? Kak, yang tentang set-set itu gimana ya? Apa tuh? Soalnya apa? Waktu pertemuan pertama, dulunya ngomong tentang consumption set, budget set, dan feasible set itu masih kurang ngerti sih, Pak. Consumption set. Jadi disebut dengan consumption set itu, ya. Yang disebut dengan consumption set itu adalah misalnya gini. Set itu kan berapa barang yang kamu konsumsi, X yang kamu konsumsi, dan misalnya kamu punya barang X sama Y. Ya. Kemudian ada set, misalnya kamu punya set apa namanya? A gitu misalnya. A. Nah, itu berapa X dan berapa Y. Jadi misalnya 2,3. Itu berarti kamu konsumsi 2X dan 3Y. Ini X-nya, ini Y-nya. Sebenarnya gitu sih. Ini disebutkan set. Gitu aja sih sebenarnya. Semudah itu sebenarnya. Tapi konsep itu sebenarnya nggak apa ya. Kamu nggak, kalau menurut saya sebagai orang yang pernah ngalamin mikro 2, Wijes Mikro 1 di PPIE. Yang penting kamu tahu bahwa oh yang namanya set itu seperti ini.
Gitu sih. Ini namanya consumption set. Jadi setiap di setiap indifference curve itu, nanti makanya kan di dalam ketika kita bahas aksiom gitu ya, dia akan bahas misalnya kita bandingin antar dua set misalnya. Oh, ini sama ini, gitu ya. Atau jangan gini deh. Oke. Okay. Ini kan direpresentasikan ya direpresentasikan dengan set kan. Misalnya ini adalah 5, di sini adalah 4 misalnya. Ini set berarti ini adalah 4, 5. Nah, ini misalnya 2. Jangan deh. Ini 4, di sini 3. 3,4. Nah, set yang 4,5 ini ya dengan adanya prinsip monotonicity set yang 4,5 ini harus lebih disukai dibandingkan dengan 3,4 gitu. Even kalau misalnya gini juga, misal kamu punya set yang ini kan set juga nih, berapa misalnya ini 3,5. Nah, 3,5 ini juga harus lebih disukai dibandingkan dengan 3,4 dengan adanya prinsip monotonicity. Itu sih sebenarnya gitu. Tadi siapa yang nanya? Dimas ya? Pak Samuel? Halo? Tes-tes. Ya, saya, Kak. Iya. Saya, Pak. Jelas gak? Itu sih sebenarnya. Ya. Sebenarnya... Itu sama yang apa? Sama yang pernah kita bahas kan, yang tentang IC itu. IC gak boleh apa bersinggungan. IC gak boleh berpotongan? Oh, enggak, ya. Maksudnya apa... manifestasinya akan sama. Berarti kalau konsumsi lebih banyak pasti lebih puas gitu. Iya. Tapi kalau tidak boleh perpotongan itu kalau nggak boleh perpotongan itu dia lebih ke prinsip ini sih, transitivity sih. Dia kalau misalnya berpotongan, misalnya gini ya, itu dia tuh tidak memenuhi prinsip transitivity karena gini, gimana jelasinnya? Ini ada titik A. Ini titik B, titik C. Nah, kan kalau sebentar, jelasin ini gue, kalau berpotongan itu kalian bisa ini sih, bisa cek di punya Pindik ya, coba cek di punya Pindik. Saya agak lupa juga gimana jelasinnya. Yang jelas ini tuh tidak memenuhi prinsip transitivity, tapi jelasinnya itu adalah kan C itu kan lebih disukai dibandingkan dengan B, tapi di satu sisi A itu sama disukainya dengan saya lupa adalah sama disukainya itu masih begini misalnya sama disukainya dengan C tapi A sama disukainya dengan B. Nah kan nggak bisa nih, di satu sisi C itu lebih disukai dibandingkan dengan B tapi kok A itu sama dengan C, A sama dengan B juga gitu. Harusnya kan ketika A sama dengan C, A itu sama dengan C sama disukainya dengan C, maka harusnya kan A itu lebih disukai dengan B kan, menurut transitivity kan gitu ya. Kalau A sama disukai dengan C, maka harusnya A itu kan lebih disukai daripada B karena tadi kita udah punya C lebih disukai daripada B gitu ya. Nah tapi di sini kita bilang A sama disukai dengan B, nah ini tidak menurut prinsip transitivity. Kira-kira gitu sih jelasin kalau masalah ini transitivity gitu.
Gitu sih. Sorry. Tadi saya, saya tadi sedikit ini, tuker ya sama konsep set tadi, sorry. Saya ada sedikit salah banget. Kayak konsep set itu, ya konsep set, itu yang benar gini. Yang tadi saya jelasin, ini namanya bundle, sorry. Ini namanya bundle. Consumption bundle. Nah, ternyata consumption set itu, saya barusan baca di Google, consumption set itu adalah kumpulan dari bundle itu. Kumpulan dari bundle. Sehingga, jadi gini misalnya, contoh ya tadi di difference curve ini. Ketika kamu itu, ini kan masing-masing titik, ini kan dia adalah bundle. Dia ada bundle barang, misalnya di sini ada X, ada Y. Ada bundle barang X dan ada bundle barang Y. Gitu ya, ini ada bundle. Nah, masing-masing ini, titik-titik ini, ya yang memberikan kepuasan yang sama, itu disebut dengan consumption set. Kira-kira gitu sih. Nah, makanya tadi kan ada juga budget constraint set. Kan? Nah, budget constraint set itu adalah berarti titik-titik ini, gimana dia bisa memberikan, dibeli semua. Gitu. Maksudnya, di semua titik ini, di bundle-bundle yang ada di sini, itu bisa dibeli semua sama dia. Ya, baik di titik bundle A, bundle B, bundle C, bundle D, bundle E, misalnya bundle F, bundle G. Nah, ini semua titik yang bisa dibeli sama dia, ini terkumpul dalam set budget constraint. Itu sih, itu tadi bedanya. Saya baru baca barusan di Google. Gitu kira-kira. Gimana sama ada yang tanya tentang itu? Sudah kak, sudah pak, makasih. Jelas ya, masalah itu ya. Samuel, jelas ya? Ya, jadi mirip kayak IC gitu ya gambarnya. Sebenarnya itu sih, nggak, kamu bisa coba rujuk aja, baca di Google aja, tulis aja consumption set gitu. Nanti kamu kan akan di apa? Jika penjelasan consumption set X represent the set of all alternative complete consumption plan that the consumer can conceive. Gitu kan. Jadi apa namanya? Itu adalah set gitu. Tetapi sebenarnya itu akan penting mungkin ketika kamu baca mengetahui set itu dia penting untuk pertemuan ke 1 2 3 ya tentang aksiom. Itu penting sih untuk bahas aksiom. Cuman sebenarnya ya kalau dibilang penting banget atau enggak mengetahui apa sih itu set fungsi gitu ya kalau menurut saya ya enggak penting-penting amat sih sebenarnya ya yang paling penting itu kalau menurut saya ketika kamu belajar mikro 2 ini yang paling penting itu adalah kamu bisa matematika itu yang paling penting karena kamu jago matematika kamu akan bisa ngerjain mikro 2 dengan mudah. Dengan konsep tentu, dengan konsep ekonomi ya. Kamu punya konsep ekonomi plus matematika. Konsep ekonomi tapi konsep yang dipelajari sekarang ini. Misalnya kita tahu tentang maksimisasi utility, gitu kan. Ada apa namanya dua cara misalnya. Nanti kita ketemu Hessian limit function, Marshallian limit function. Tapi itu semua dasarnya adalah matematika. Sebenarnya. Kalau kamu jago matematika, bisa kerjain soalnya itu udah pasti bagus sih gitu. Gitu sih Samuel kira-kira. Ada yang mau tanya kan sama sini? Gak ada pak. Yang lain silakan. Kalau ada yang mau nanya boleh. Tapi tadi itu ya, kira-kira kalau bundle dan konsep, bundle dan set itu, ya itu sih kira-kira. Kemarin sih Bu Asin sebenarnya sempat bilang ke saya juga sih. Coba mas di apa namanya di review gitu materi tentang perbedaan function dengan set gitu. Tapi saya juga emang apa bedanya gitu function sama set. Nah tapi kalau tadi baca-baca di Google sih kira-kira itu bedanya. Set itu adalah kumpulan dari bundle gitu. Set adalah kumpulan dari bundle. Ya. Oke kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti untuk rekamannya bisa dicek di
Jadi untuk saya mudah-mudahan segera saya upload ya di proses dulu di Zoom-nya kemudian saya upload. Oke, sampai ketemu minggu depan teman-teman. Mungkin minggu depan mudah-mudahan kita udah bisa masuk aksiomnya, tapi nanti kita harus cek dulu gua hasil udah sampai mana. Gitu. Oke, terima kasih sebatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat thank you, Pak. Malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.